Merdeka. Menggambar merupakan kegiatan manusia yang melibatkan koordinasi antara penglihatan dan gerakan tangan yang halus dan terus terukur. Dalam menggambar dibutuhkan penglihatan yang teliti dan cermat. Gerakan tangan dalam menggambar hendaknya halus dan penuh perasaan. Kegiatan menggambar menurut objektivitas artinya sesuai keadaan atau tempat dengan objek yang digambar baik bentuk maupun warnanya. Kalau kurang ada pandangan istilah lain dari tumbuhan, sedangkan fauna merupakan istilah lain dari hewan, benda, alam merupakan istilah yang lebar dan tinggi atau benda yang memiliki ruang benda di sekitarnya. Manusia ada yang berasal dari alam dan ada yang buatan manusia. Benda alam yang dimaksud di sini adalah benda buatan atau fisik. Misalnya gelas, tampil, poci, teko, kambing, pas bunga, kunci, meja, atau kursi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa menggambar flora, fauna, dan benda alam adalah perwujudan suatu gagasan berdasarkan objek flora, fauna, dan benda alam di atas di bidang dengan media dan prinsip tertentu. Dengan kata lain, menggambar flora, fauna, dan alam benda sama halnya dengan menggambar bentuk yang objeknya tumbuhan, binatang, dan benda. Benda sendiri memiliki bentuk dasar dan bentuk variasi yang beragam. Dalam karya seni rupa, bentuk dan dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu bentuk silinderis, bentuk kubistis, bentuk bebas. Baik, siapa yang mau bertanya? Oke, Kak. Coba, Kakak tunjuk, Kak. Siapa, Kak? Tunjuk siapa? Oh, oke, baik. Apa yang dimaksud dengan menggambar? Oke, pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan menggambar? Oke, selanjutnya. Siapa yang mau bertanya lagi? Oke, siapa, Kak? Tunjuk, Kak. Siapa, Kak? Siapa? Tunjuk. Siapa? Siapa? Oh ya, silakan. Apa yang dimaksud dengan flora? Oke, pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan flora? Siapa lagi mau bertanya? Siapa, Kak? Siapa? Oke, yang paling belakang. Dalam karya seni rupa, bentuk dapat dikelompokkan menjadi berapa? Oke, dalam karya seni rupa, bentuk dapat dikelompokkan menjadi berapa? Oke, baik, siapa yang mau menjawab? Siapa yang mau menjawab pertanyaan dari kakak ini? Siapa? Oke, baik. Apa jawabannya, Kak? Gambar adalah satu keunikan yang menggunakan tangan. Oke, bagaimana? Bagaimana sedang puas? Kurang puas. Kenapa? Kurang puas. Kurang puas, Kak. Siapa yang mau menjawab? Siapa yang mau menjawab? Oke, baik. Apa yang dimaksud dengan menggambar, Kak? Menggambar merupakan kegiatan manusia yang melibatkan koordinasi antara penglihatan dan gerakan tangan yang halus dengan terukur. Oke, kamu puas? Puas. Oke, tepuk tangan dong. Baik, tadi pertanyaan kedua adalah apa yang dimaksud dengan flora ya? Oke, siapa yang mau menjawab? Siapa yang mau menjawab? Oke, baik. Flora merupakan kacangan-kacangan dan tumbuhan. Bagaimana? Bagaimana puas? Kurang. Kurang apa? Kurang puas. Kurang puas. Siapa yang mau menjawab? Siapa? Siapa yang mau menjawab? Oke, baik, Kakak. Apa yang maksud dengan flora, Kak? Flora merupakan istilah lain dari tumbuhan. Bagaimana puas, sahabatku? Puas. Oke, tepuk tangan. Sudah puas. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya apa tadi? Apa, sahabat? Oke. Oke, baik, pertanyaan kakak ini akan dijawab oleh siapa? Oleh siapa? Oke, baik, dijawab oleh siapa? Baik. Tiga jawabannya. Sudah. Taruh, sudah. Apa? Jawabannya apa? Tiga. Sudah puas. Kurang puas.
Kurang puas kalau gimana? Siapa yang mau menjawab? Siapa yang mau menjawab? Oke, baik. Dalam karya seni rupa bentuk dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu bentuk sinetis, kubistis, dan bebas. Oke, bagaimana? Sangat puas. Tepuk tangan dong untuk adik-adikku, kakak-kakakku yang soleh. Oke, baik. Oke, beri tepuk tangan yang meriah. Oke, kita senter satu-satu ya, supaya adil. Oke, pertanyaannya bagus sekali. Oke. Oke, baik. Demikian nasihatnya dari kelompok 4. Semoga bermanfaat bagi sahabat. Oke, baik, tepuk tangan semuanya. Kita sempurnakan dengan membalas. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong. Oke, baik. Oke, terima kasih.